أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita mau memperkenalkan ya pisau sisit. Pisau sisit bahan klep kapal. Pisau sisit bahan klep kapal. Ini bisa juga difungsikan untuk sembelih kambing ya. Bisa difungsikan untuk sembelih kambing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sarungnya kulit asli, lumayan tebal. Sekali lagi bahannya klep kapal ya. Bahannya klep kapal di pin 2, gagangnya sono keling, kemudian panjang bilahnya 17 cm ya, 17 cm terlebar di 3,2 ketebalan materialnya berapa? Sekitar 2,7, kurang lebih 2,5 sampai 3 mili. Bahan klep kapal ya, bahan yang sudah lumayan tahan karat. Kita coba uji. Kalau untuk sisit itu ketajamannya, kata yang sudah sering main di sisit kulit, itu lebih enak di lebih greges ya, ketajaman greges ya. Kemudian kalau seorang skinner itu biasanya senjatanya selain pisau juga sarfaning ya, sarfaning, karena lebih sering sisit itu terkena lemak, jadi harus dibersihkan ataupun dipertajam lagi, sering-sering dipertajam dengan sarfaning. Kemudian kita coba uji ke awetan tajamnya seperti apa. Biasa tulang ya, biasa tulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, coba 30 sayatan di tulang. 30 sayatan di tulang. Kita coba. Masih bisa rupanya ya. Masih cukup tajam. Tuh. 30 sayatan ke tulang rupanya masih cukup bisa mengeslis. Nah, untuk mengembalikan ketajamannya, yang bagi punya serpening cukup diserpening lagi supaya ketajamannya kembali jos, lemaknya kembali hilang. Diserpening lagi cukup 2 atau 3 kali, nanti kembali tajam lagi. Jus. Oke, silakan yang berminat. Harganya cukup murah. Kita coba lagi, kita tulang lagi. Silahkan. Kalau untuk sembelih kambing bisa ya, sembelih kambing teknik tarik maupun dorong masih oke. Sembelih sapi pun bagi yang sudah berpengalaman 17 cm masih oke, masih bisa untuk sembelih sapi. Ketajaman juga mantap nih ya. Tuh, tengok dulu. Nah, di sayat-sayat ke tulang masih jos, gandos. Silahkan, harganya cukup Rp145.000. Harganya cukup murah. Rp145.000. Mantap. Silahkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stoknya banyak.